Oke bosku, joran pun sampai melengkung. Kita lihat ikannya bosku. Oke bosku, kali ini kita mancing lagi, mancing target ikan babon. Yes. Colokin. Bosku, ini umpannya nih. Kita umpan tenong Belanda, guys. Ini namanya umpan pilus. Ini untuk ikan babon. Linting-linting. Untuk aroma terong Belanda. Aromanya anjing air ya. Tuh. Ini umpan ini emang sangat rahasia. Diumpetin, lihat umpannya kecil banget, segede pilus, tapi yang makan segede gabah. Untuk pemasangannya tuh, untuk ikannya pakai serai jambu monyet. Lihat cara pemasangannya, ditusukan ke ujung kail. Mantap bosku. Jadi deh. Lihat tuh, lalu dikasih bandulan. Lihat bosku, kepal-kepal. Ini gunanya pemberat atau boman biar nanti umpan terusnya mengapung ketika dilempar dan di dalam air. Oke bosku, seperti inilah umpannya nih. Ini namanya umpan pilus. Ini yang merah jambu atau ungu ini. Ini namanya umpan pilus. Ini untuk target ikan babon. Nah, seperti ini umpannya, kecil-kecil sekali. Nah, untuk cara pemasangannya juga di ujung kail. Nih, seperti ini bosku, dan ini boman. Nah, ini umpannya nih bosku. Warnanya agak sedikit keunguan. Ini umpan yang sudah diracik dengan diberi tetesan esen. Ya bosku, kita tunggu hasilnya seperti apakah. Oke bosku, seperti inilah jorannya. Ini namanya teknik semi joran glosor gelapung ikan mas. Ada lagi nih, kalau nggak kelihatan benangnya boleh dipakai ini. Seperti ini pegangannya, lancip ke atas dan ujung jorannya menusuk ke dalam kolam. Kebetulan nih hujan. Ya bosku, joranya mantap, nyampai lancip ke atas. Ini ketika ngesut, ini jora ini akan terbang. Jika lengah, maka joran akan nyebur. Tapi mancing seperti ini bisa santai, sambil ngopi, sambil ngerokok. Tapi tetap fokus. Lihat bosku, sambil ngopi, sambil ngerokok. Ngerokok dulu. Mancing dengan teknik semi joran glosor, bisa ngopi, bisa ngerokok, tapi tetap fokus, jangan sampai lengah. Kalau lengah ini joran nyebur ke dalam kolam. Oke bosku, kita tunggu hasilnya seperti apa, apakah hoki apakah tidak. Saksikan terus sampai selesai. Mantap. Cuman karena hujan ini kita sedikit ragu. Ini karena cuaca dan kondisi saat ini lagi gerimis,
ke hujan. Nah, petir-petir pun sudah mulai gemuruh-gemuruh. Oke, kita lihat hasilnya. Apakah joran ini akan mengesut? Kita lihat saja hasilnya. Udah di dasar enggak udah dia Oke bosku, lihatlah seperti inilah hasilnya. Ini benar-benar target ikan babon. Oke bosku, joran pun sampai melengkung. Kita lihat ikannya bosku. Gede banget bosku. Lihat jorannya bosku. Begitu besarnya ikan. Melawan pemancing. Ikannya mantap. Oke bosku, mantap. Mantap. Kita lihat ikannya bosku, segede apakah? Wow, sangat gemuk sekali ikannya. Ya, orang aja.
Ini sia-sia proto 2 on teh goblok. Ini mah bocah.